Saka Dito untuk mauidah yang pertama. Selanjutnya pun mauidah yang nomor 2 Eki Kak Dito Peti Sampriyaki Sarateng Hadratul Habib Habib Mustafa Al-Haddad kepada beliau Al-Khidang atau Rakim dilangsungki. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihuda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi وعملي من عمله وخلقي من خلقه وجهتي من وجهته ونيتي من نيته وقصدي من قصده وتعود بركتها علينا وعلى أولادنا وعلى أصحابنا وعلى أهل عصرنا يا نور يا نور يا نور اجعلنا نورا بحق النور Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri warfa'ni qadri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Sibatan gaula mulijaki para alim ulama, para kiai, para guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat, para tokoh agama. Wabil khusus sebutan gaula mulijaki an mukarram Lora Ubaidillah Hasan sampun mendepak budabu, muka-muka dia tambah ilmu si manfaat, ilmu si barokah. Juga tak ketinggalan pengasuh musalla apa-apa ni Al-Hikmah Al-Ustaz Mas Asuni. Muka-muka paling ada kekuatan bi Allah Ta'ala untuk terus membimbing putra-putra panjenengan untuk ngaji Kak Dito. Wana ngaji nak kanak ni ke ni kan tak gampang den. Nggih, karon ngebu embik kadang ni. Ini berat dia kan, ini sepon di bi pun tak mampu ni. Masuk ke musala ngaji, repot mengaji dengan anak kene. Kadang ustaz kemik kan. Pas mancung kemik bagi. Mangga nak Alhamdulillah ibarat kekuatan bi Allah Ta'ala. Muka-muka si ngaji Kak Dito berarti anak-anak si soleh-solehah yang bisa menjadi kebanggaan bagi kedua orang seponah. Bending seponah kau tu nampak jereking-jereking ke ustaz lagi. Ustaz itu ngajar jereking-jereking mentero anak yang pinter ke ustaz lah palam. Palam be, mungka ustaz lah jereking ada. Allahumma salli ala Muhammad. Lamba madhura ni kepada kiai memasuk anak ngaji musalla. Kiai ini anak putran. Sambung putran penter penter Fatihah melolo gerak ni kah? Fatihah lancar dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Allah bolin lancar penter langsung selamatan. Nyembeli sapi secukup yang sedisa. Seolian milokbil. Kun Fatihah. Mangke nafal Quran anan main teras HP jangan ajem tak nyomot teh. Allahumma salli ala Muhammad. Waktu belum be bu muntron di anak foto alim, dia muntron di anak foto si aku nak agama. Waktu belum be goreng-goreng alim. Mbak mulu lah belum be goreng alim ke ustad, ke habib, ke kiai. Lampu, maka insyaallah anak foto ni berarti orang-orang mulia bi Allah Ta'ala.
Keng mujerek keng ada. Karena ring cerek keng ini kan benih berah Allah sih kamu so. Tak kamu nusa kamu so gini. Yo barang cek cerek keng kemalingan. Esorak. Alhamdulillah. Betapa topes kepi segala itu. Muring cerek keng. Esorak. Coba lampu. Punya saya bela orang. Cintai Allah. Cintai malaikat. Cintai sedojo. Orang cinta kepi mengelam. Lampu. Deki surga ada orang cerek keng kan. Al-jannatu darul askhiyah. Surga tempatnya orang-orang lampu. Orang cerek keng tak masuk kan. Berita lesan boleh lampung elabung surga anti muharramatun ala kulli bakhilin wa'akin wa namam jelas pun elabung surga berita lesan wahai surga kamu diharamkan dimasuki setong cerekeng dua orang sederekah kering sepo telok orang selebur ngadu orang ngadu domba jika pun tiga orang ini sudah dilarang sudah ada tulisan tak bisa masuk semua orang lah oke okay. Semungkin menganggung area no smoking dilarang merokok ini kan dilarang dimasuki surga ini kan tak sudi membuat orang cerekeng masuk orang sederka orang sepul orang se ngadu orang nyabdu sekoros bisa lempo ngocak sekoros mak takut keruwa pun pura-pura bodoh narajuh entari lah sentak aru prak bodoh najek aten gini nyak tomber sentak naro kemi aduk si koros yu entar namarin si yatu beni jen lepe jen yatu si bodoh najek entar lagi ya mak takut goreng koros ben entari mare kotem nyonglet najek jadi beni orang sedang panas beni jen lepe jen yatu cepon kanjeng nabi orang sudah burung adu orang ngeri ya cepon kanjeng nabi beri sepuluh miki ini kan sepuluh miki orang si pekara cipkir serap sedana coba kemudian pendek umur kemudian sederja ibadah ditolak tak cukup semenikah dikit dengan akhirat sedana yoba celing sapaan sepuluh kento ini kamu sebut kepi insyaallah sampai kalau belus malam jadi ngelak setong bayi seinti diantara nak orang si lebur ngadu orang selebur ngadu orang nikah rezekin seret pende umur sedan su'ul khotimah amal ibadah nanti sikit terima bojenga puasana zakat hajin kepi tolak benmung sedan pagi nang herat ya boce celeng menteri berselamat tapi Allah menteri tak lihat orang situ ngadu orang ini kemudian si betul gaulah munjaki sedaja para muallimil Quran para ustaz si hadir sebetulnya kalau tidak bisa menyebutkan satu persatu asmaipun ini kepada punya ustad seborana tanpa mengurangi rasa hormat betul kalau kepada beliau-beliau nikah juga tak ketinggalan bapak kepala desa Rabu betul bapak kepala desa si Sobung Sobung kalau misalnya ada Muhammad syukur para tanteretang, para hadirin hadirat berserutin pada seperotkin. Bukan misalnya ada Muhammad. Siap kerja. Akhirnya bocil. Alhamdulillah malam makin kita abolong tempat semulju itu dalam rangka Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila ampun terang lagi serang ke Ubed dengan jelas proses kelahiran Rasulullah SAW memang beda dengan kita beda jauh bahkan jaipon kencing Nabi nikah lahir bu munculnya bayi pada umumnya bayi yang lahir keluar dari kamar dari kaca mungkin Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad rumah nyempung ya aduh ramai ini kan Allahumma salli ala Muhammad ini ke bayi bayi ini bayi keluar dari kamar bu dari kasak pun tak nyaman saya ngocak gue lagi tak nyaman saya ngocak pokok keluar dari kasak pun lebih oning nih kasih tapi kan jik Nabi jepon bukan dari sana aja. Rasulullah benar dari kasak Kanjeng Nabi kento ibu bendujel sekonni berak ibu kak bi Allah ibu kak pas lahir Muhammadur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
tak mular-mular nyak bayi-bayi pada umumnya. Bayi-bayi pada umumnya kan lahir langsung mau mular. Aku rumun pada bayi mular, aku rumun ada tapuk setan jen. Ini ke bayi-bayi sekamah bayi, ini ke mau lahir pas nangis, mari tapuk se setan. Geng aban tak oning ben ibu nah. Kayak alhamdulillah, ada tapuk setan, kenalan gade jen setan, kenalan gade tapuk. Mungkin saja bayi ini kan, tapi bayi-bayi sebenarnya tentunya ini kan mereka tapuk setan, kecuali bayi si nama Muhammad lain nih, lain. Karena si ngawal orang-orang gawat kepi, malaikat bidadari, sama malaikat si ngawal, setan tak ada bohongan, nyembak ini lah, tak ada. Beda, gawat aku kanjeng Nabi ini kan lah, ini si ngawal orang gawat-gawat kepi, malaikat loh, bidadari. Bidan bidadari bidan nah. Bidan setan amin ini ke bidadari mureng kanto kan bidan bidan anu kan daerah kanto puskesmas kapan ini mung setan amin dah beda bidan bidadari bidadari ini kan makhluk si paling mapan hi retin nyari se insyaallah nyari se kandeng olen tak nemunya bidadari bidadari jepun mung nginum ni kan kanto ni kan alik jadi saking glowing ni jadi saking lost ni salah alos si koning muning los salah tak kuning jeneng molos dari saking los ning ah glowing ikan alik itu kerja naing ikan alik makanya pun para ulama seandainya bidadari keker ke alam dunia misal keker ke kandung olean setong bidadari keker kantong setuju masyarakat kandung olean ada sehingga ke bini nah lupa bah masang kondi bini lupa bah di saking mapan bidadari bah. Bisa keng maafan bidadari keng di wanita soleha reng bini soleha dengan alam dunia ini kah bu ibu ini kasih hadir ini kemung maafan soleha kelakin taat apa jeng tepak tak terukah kelakin lebih retin dari bidadari pak lebih retin dari bidadari kalah bidadari ini ke bu ibu olehan ini kalah kor soleha tapi ini Menteri Soleha, Musolehot ada. Musolehot pakun tak menang bila dari. Musoleha menang biar lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Menang Musoleha. Allahumma salli ala Muhammad. Dekik nang surga bu ada orang rugi ruk tak ada tu. Rugi ruk tak ada. Apa ni kamu dah kepi? Makin seruk kiru dekik ke anu di surga. Bu glowing boleh. Mak-mak ni kau. Ya, dekik kalau yang boleh pun tak sama lebih dekat sikit kira tahu sama. Otomatis tu langsung obat hipit. Kanjeng Nabi pernah akan tegas satu ring bini, Bamba ni kan sepuh pun. Ba. Surga ada orang sepuh ba. Tareng mular Mba ni. Mular. Boh, duk rumah kanjeng Nabi, kula tak masuk surga tak bisa berarti kula sepuh peleman matur lapor ke anak. Nak Cian kencing Nabi surga dek ring sepo nak dek remuk umi pa tak masuk surga nak cium umi kiruk pun jen mular akhirnya si sahabat kento matur ke kencing Nabi ya Rasulullah umi abdi dia mular kento jadi pun aju nani surga sepung orang ruk kiruk ya. Sepung ring sepo boh kentok pak kok apa sih sana surga ada orang sepo kepi abadi muda kepi pak bapak sih mau sepuh ini kan mau sepuh surga mudah boleh Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad tapi mau makin ini kan sepuh sepuh ini kan pun buktun ingat ke Allah buktun ingat ke pangeran cik mikirnya si abah ini mudah boleh dekik surga mudah boleh mau gantung mau sepuh umur sebih tak mau buktun hukum tasbih mungkin nomor sebitek obun kikin ngol entar naik panggung ke joget di biduan kikin ngol obun benih dekut tasbih aja joget Allahumma salli ala Muhammad menteri berselamat tapi Allah ini Allahumma salli ala Muhammad memang beda satu makhluk yang bernama Muhammad tidak sama bahkan sebelum lahir kanjeng Nabi kan toki bede nang kandungan Sayyidah Aminah kan mu nang Arab panas kanjeng Nabi bede kandungan nikah auba udara kan tiba-tiba berubah menjadi
adem, nyaman, si besan panas tak panas, nyaman rasana. Pas angin keluar om roman, angin ni kayak makin benih angin biasa. Rok om ni, kita lahir, kita dari kandungan, ampun awal udah dah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Melan jadi ubed gila lagi. Nika, insyaallah barokan morotan bisa diobat nika kebiri. Kong terong kebi apa nika? Terong tomat, apaan? Gobes. Nika bisa diobat lagi. Menggobean tak bisa. Yang ninggakan. Nika sih ninggakan kakan nika obat. Allahumma salli ala Muhammad. Terong saya kan tuh. Benterong sebagai jombon biar tak padah. Ini keterong saya kan, itu bisa gebei obat. Mangkan ya pun Said Muhammad bin Alwi al-Maliki mumbeda acara monotan tak yang jeng deteng tak yang jeng deteng mumbeda, karena si jeng ini tuan rumah asli Rasulullah kira si jeng tuan rumah ini hanya terpilih saja yang aslinya, yang mengundang semua yang hadir adalah Muhammad langsung yang biar tak sadar. Kesian cingun cingun biar langsung ngajing Nabi. Mungkin muda monotan tak yang cing datang. Yang bisa cing alak berkat. Yang bisa cing alak berkat. Tak kau mik bitongan boh. Bitong il. Kok jadi 300 mak sih hadir 600 sih. Ada miring songkon. Tuan rumah miring langsung stres mak. Bang Musyadi ada Muhammad. Alak baru kan dulu pak. Mahlul Qiyam mari mulai biar cing alak berkat ya. Pokok oleh barokan kanjeng Nabi mulai was. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi memang mulutan ini ke momentum yang luar biasa. Sampai beda orang jauh-jauhan ini nyaman mulutan ini. Kau sangat tahan aja. Ntar kunjungan ngakan nyaman oleh berkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Muka-muka oleh barokan kanjeng Nabi ke bisa hadir. Ini ke makin ini ke tepak malam 12. Luar biasa nih. Malam puncak, malam agung, para ulama kento pada saya debu kanjeng Nabi lahir sebelum jam-jam di atas jam 12, 1 sudah singgocak mari isya, sudah singgocak mari maghrib, sudah singgocak mari asar. Tapi setepak ulama sepakat semua, paling banyak ulama berpendapat kanjeng Nabi lahir di jam-jam di atas jam 1, 1, 2, 3 dekik malam bro, mau bisa dekik malam jegem ya, kalau setong atau setengah dua, atau setengah telok jegem, ngalak uduk apa jeng berperakaat, pas ngalak molot tiba macak menyambut nikah menyambut lahirnya kanjeng Nabi ini. Karena jepun para ulama yang paling soheh pendapat Rasulullah lahir di tanggal 12 di jam-jam 1, 2, 3 sebelum sepuh kok gitu sebelum sepuh, mau bisa jegem ya macam mulut tekan DPN baca deh baca gih muka-muka kau kuat tapi Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kepon para ulama hari raya ada tiga, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari kelahiran kanjeng Nabi termasuk hari raya. Karena mung sobung malam mangken, mung sobung malam mangken kento tak kira pada Idul Fitri dan pak tadak Idul Adha, tadak Ramadan, tadak Tenasan, mung sobung malam 12. Barokan malam 12 malam mangkin, beda Ramadan, beda Idul Fitri, beda Idul Adha, barokan malam mangkin. Mung sobung malam mangkin, cek ngarap ben atelas ten. Cek ngarap Idul Adha, cek ngarap Ramadan tadak, barokan malam 12. Puncak kelahiran manusia si paling mulia Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda kanjeng Nabi tak ada nih terlalu gendeng orang mengucap Muhammad ya sama dengan kita sama-sama manusia ini pada manusia cuman keng coba dari ma'rifat tapi tak ada kanjeng Nabi ini ke full cahaya dari atas ke bobo cahaya kebi songkon keluar cahaya nih nemu orang dan songkon keluar cahaya ibadah dengan pengolian songkon keluar nur badan sobong cuma kanjeng Nabi bro, bro. Sorbannya keluar cahaya sarung cahaya cahaya kepi kanjeng Nabi ini coba nah bisa ngobati orang ludahnya bisa ngobati oh ceritanya setong setong yang bini ini laki sahabat nih kaki lakin somrodi tak menaman di
Dari hingga ini sampai di bini tanya ke bini mas, sampean macik rok om mas, tak pernah mandi rok om. Pula mandi menolo mas mak kalah gambiannya. Dan si bini. Oh iya mami ya, dan si papi. Tak tahu orang kadang ngolian ngolok apa nih? Ngolok mami enten, papi. Apa ngolok pipa nih? Apa maksud dalam? Nah, tanya saya mami ke papi ini gak pernah mandi kok harum. Pak pernah mandi ke ngerokom, gula mandi melolo papi. Jadi saya mami, mak kandak ke sampean. Kemuring bini, biasanya resek gitu. Resek muring bini ini kan rata-rata aja, resek pak. Entar aja acara tetangga, namun lengkap picu ginjun pun. Picu bedok, merah pepe tersenya di londel. Bedok dong melong tersenya sama lampir. Siapa antara tangga ada tegernya? Minyak di selorong teger bu. Kan bu dari bini kui minyak di selorong tahun deh bu. Hei, bu ibu ni kamu kui minyak. Cak om rok om geluh. Ki? Ni kaje pun kanjeng Nabi. Siapa orang ring bini ngan kui rom rok oman sampai bau nah. Eke ding ring laki sebeni mahromah. Maka ring bini gelek pada ring bini saya zina. Siapa saya ada bu? Kanjeng Nabi bini gula. Kanjeng Nabi. Mangga namun keluar, ah, aku minyak sah biasa, pokok reksonan aku ibu. Minyak di selorong, kita kerbu. Mau misalnya ada Muhammad. Lagi apa protes ke gula, bib? Tak kui minyak, takut beceng, bib. Bukan manusia ini kata loan, kan? Om, sah biasa, beceng. Enak ngata ngambil, sah biasa. Sah biasa. Misal laki, bro, om tak apa-apa, tak kerja di selorong, tak ada masalah. Pak bapak ni, kemudian Jumatan, aku minyak, bro, om, gitu. Mung bau ni serga kanjana lagi. Mung boceng, apa jong ni mah boceng ni. Ini senegur tak nyaman ni. Tak sedih. Boceng ni. Kadang agak gua pak. Biasa khusyuk apa jong gas. Mak boceng ni. Yang kui minyak mende, korak minyak ni kelam bini ni. Yang cakap kalau payah kui reksona, minyak satu kisah rampi reksona tak yang kui ya pada bayi lecek. Bacang gie di budi. Allah mesti ada Muhammad. Kanjeng Nabi senang umroh Oman, senang kanjeng Nabi umroh Oman minyak. Walaupun beliau tak saminya pakun roh om ya. Mung lebat gura kanjeng Nabi bau nah. Ngeding. Tak hui minyak padahal keng aroma badannya sudah harum. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atanya sih, se bini ki kelake. Maro omas apa rahasia nah? Ata anu pas muka rahasia. Lambek lek engkok ki kene lek. Pernah kening penyakit koreng. Bi abba itonton ibekta Rasulullah. Kanjeng Nabi ini ka anak putra abdi nek ento kening penyakit koreng. Tolong doa ki. Oi ki, tojo. Napang men, napang. Saya kene suruh napang nih kan. Napang, aco opa Rasulullah sebab tanang suci nah. Dibuka kalam bin masih yosap. Alhamdulillah lek barokan ludan kanjeng Nabi. Engko penyakit beres total benih perak beres. Bekas jawaban kanjeng Nabi sampai setia dia bedek ki. Rokom. Tos saman ding kok nyaman dah. Barokan jawaban kanjeng Nabi. Jawaban bisa merokok moreng, Pak. Pas banyak manusia biasa. Bisa ngobat teh, bisa merokok moreng. Moreng kan tuh coba nyoba moreng. Dering sakit, dari coba tapi gue sekejap nih, malah beres, benih jen beres, jen sakit. Coba aja langsung masuk rumah sakit. Lo masih di alam. Siapa ada nah ini ke Muhammadur Rasulullah, kekasih Allah, sampai nama ni ganding. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ganding menunjukkan ya tangga kasih. Ya, mentero keratu kan kok ya lebat dia. Lebat kanjeng Nabi. Ada orang bisa keratu tak lebat kanjeng Nabi. Mbian apa jeng nyong sang nyong lat pon. Sampai edelin jenglang bekas sujud mbian. Kembian tak keretu, kembian tak eber ke Rasulullah, molotan tak amonot, selawatan tak kenceng tak eber dan ada dalam tadi Muhammad, wallahi demi Allah sampai kiamat tak mungkin jadi wali mana, sampai kiamat tak ada yang soleh, pakun cekak, tak naik nana, pakun dengan tomian, apa aja monyong sang nyong ledoi selcelak celang kan tuh, mau berorin daging celang ni kan? Ini kan antara dua, mungkin bekas sujud atau mungkin bekas terkentos ke labeng. Tak temu ni 50-50 tak temu. Apa satu pek koros? Koros tengah.
sering apa sah, tapi tak ibr ke Rasulullah. Demi Allah, sampai kiamat tidak akan menjadi wali. Tekur wali-wali kepi guru. Baru ngaji Nabi. 124,000 wali kan pada kan Nabi dan wali jumlahnya sama. Nabi itu jumlahnya 124,000 nabi. Yang wajib diketahui kan cuma 25 kan. Sebetulnya nabi itu jumlahnya 124,000 nabi. Wali pada 124,000 wali. Sampai makin makung jumlahnya tak obat. Teman kaman itu bondo saya jember kepi ini kan penjuru dunia pasti ada walinya. Kemudian mau tanya ke gula siapaan wali-wali ini kepi kita oh ini juga lebih wali Allah pak gula wali murid. Saya tanya ke gula lebih gula wali 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 murid gula ini kan Allah masyaAllah ala Muhammad. Kemudian ini Syabdul Qadir Jilani saya debu semua wali ada di bawah kakiku. Setiap zaman semua wali pasti berdatang bebe. Tak mungkin kita sengkok, pasti kincir itu. Tapi mbak Noni, proses Syabdul Qadir menjadi wali gara-gara apa? Gara-gara ecopai Rasulullah petongkane dalam mimpi. Dalam mimpi kencing Nabi ada bu. Ya Abdul Qadir, angang ecopai Rasulullah petongkane langsung di wali raja Syabdul Qadir. Berarti kunjin berdengan kencing Nabi. Mbak menurut keratu kebangiran Rasulullah ada, tepat. Pelebur solawat, pelebur kemolor, pak ebr, kesudah jadi kese berhubungan dengan kanjeng Nabi. Insya Allah biar kerat tu kemangiran nih bang. Bismillah ala Muhammad. Alhamdulillah musonna al hikmah dengan penuh riang gembira. Amondo. Insya Allah biar nikah ahlul jannah kafi pak. Karena tiket paling gampang menuju surga Allah, tiket paling gampang untuk menuju husnul khotimah. Sedemapan. Merayakan molotan pun, ini paling nyaman pun. Pun tahun, ayo sambut dengan hati yang gembira, membisa pesen keluar demi Rasulullah untuk hormat kanjeng Nabi, keluar. Insya Allah kanjeng Nabi sih malas pagi dengan akhirat. Bolong, abolong pagi isorkan dengan kanjeng Nabi kan. Kayak mau pesen SMP nih pendem, kebayang apa pesen apa? Eman beb, kebayang anak foto gitu beb. Untuk anak cucu, pun tahun tak pernah mulut, isim untuk anak anjen. Yang pernah mana? Yang menjadi pertanyaan, apakah anak ini, anak poton saya orang nikah, mungkin saya depan, apa pakun enggak kepan? Jangan-jangan rebut warisan. Oh gunapan locot patokna tak yurus, tak pernah tahlili. Tak pernah baca Fatihah, rugi ya bek mumpese cuma untuk anak foto menolong, tapi mumpese untuk Rasulullah belum tahun amolot mian. Wallahi demi Allah, kanjeng Nabi sih bakal nangkung mian pagi nang akhirat. Tak kira lupai Rasulullah. Mungkin masih musolla al hikmah mengadakan maulid. Ini ke kanjeng Nabi tak lupa tadi. Catat pun demi Allah catat di kanjeng Nabi mungkin ni. Musolla al hikmah amolot senyumpung sahabatan nikah fulan. Pak siapa senyumpung riah senyumpung buah-buahan lengkap pada siroport dan pagi iblis disorgan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Maka kalau ada bukan tiket paling gampang menuju surga Allah merayakan molotan. Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Muka-muka si hadir si tak mimpi kanjeng Nabi menteri paling bisa mimpi kanjeng Nabi. Pernah mimpi kencing Nabi mian? Pernah mimpi? Menteri paling Nabi Allah Ta'ala. Amin. Tanya ke gulam mian, penting tak penting mimpi kencing Nabi? Bip, penting. Karena kencing Nabi ada bu. Man ro'ani fil manam ghafarallahu lahu adzunuba kullaha. Siapa orang yang sebisa ngerti kok dalam mimpi sedaja dosa-dosa kebi, sepura kebi bi Allah. Dan berhasil mimpi kanjeng Nabi sekalian sok merodi dosa-dosa kebi sepura Nabi Allah Ta'ala. Makan penting, cuma tak penting mutiara mimpi bib. Menikah hadisnya, dalilnya jelas, siapa orang yang melihat aku dalam mimpi semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, semua adzunuba kullaha. Menteri bareng Nabi Allah Ta'ala mengendek ibri malam-malam di ulembian.
Boron gih. Arang sarang gih. Arang sarang. Yang ki menolong gak nih. Baca coba yang ki bu. Yang ki. Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Malam-malam dari Syekh Muhammad, namanya Syekh Muhammad Ibnu Arabi, wali raja, keramat raja. Di malam-malam selawat nikah. Ini kamu ngebaca 100 atau bahasa ibu. Jelas di dalam dada, dalam mata ini kah? Jen kerong. Jen kerong, jen cinta, jen lebur, jen eber ke kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan membaca sebu benar mimpian, insya Allah cepat mimpi Rasulullah. Men. Musebu geng, musebu. Benar sebu, sebu, sebu. Maka insya Allah barang mimpi kanjeng Nabi. Utak sangkup sebu punya dulu, ya 100. Pada bayi kura, 100 kura, ampun ngefek. Apa efeknya? Mahabbah Nabi yang naik ke Rasulullah. Jen kerong, jen kerong, jen kerong, jen lebur, jen lebur, jen cinta, jen cinta. Materi paring Nabi Allah Ta'ala. Ayo orang sarang gih. Orang sarang bu gih. Gih boleh ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Habibni. Habibni. Ila habibika. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma habibni ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sendi HP rekam bayi, ala cekak. Mentai rekam aku lupa yo. Sendi HP Android direkam. Si HP piciritip. Piciritip bisa gitu. Piciritip guru kadang seperti saya tali ke karet guru. Bisa guru. Allahumma salli ala Muhammad. Ngereng gih. Allahumma. Habibni. Habibni. Ila habibika. Ila habibika. Muhammad. Muhammad. Sallallahu. Sallallahu. Alaihi. Alaihi. Wa alihi. Wa sallam. Wa sallam. Allahumma habibni ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Insyaallah ambian mengamalki kentoh akan tambah tergila-gila kepada Rasulullah sallam sebagaimana para sahabat-sahabat kan tergila-gila ke kanjeng Nabi kan. Para ulama-ulama kita punya tergila-gila ke kanjeng Nabi. Sayyidina Abdullah bin Qayyum komboi sini aku kata sedik mengingat ke Rasulullah atau bermirang kalimat Muhammad Rabbu kelengar ya Nabi salam kelengar pak. Bahkan pada sahabat bini mengingat ke kanjeng Nabi tak ngakan dubulan tak ada pak mengkandung kerong ke Rasulullah dubulan tak ngakan kenten tak sakit sehat pak karena cinta ke kanjeng Nabi tidak ada masalah empan mun dubulan tak ngakan cinta ke misiati. Ya insyaallah itu ahli ilim ya. Dubulan apa kerong kami siati tangga kasih silam bok ya. Insyaallah itu ahli ilim ya. Karena benih kasih pangeran mengganjing Nabi dubulan tak akan. Wah aman kanjeng Nabi sih ngobat ini. Luar biasa. Kelengger ya. Ingat kanjeng Nabi kelengger. Mana kena makin paling kelengger karena putus cinta. Cinta ditolak kelengger. Benih berak kelengger loncat ke sumur. Bunuh diri. Ngancam ke pan kadang cong, marah cong, bener yang bini soleh hafal Quran cong marah, kau syuduh bingkok ben apa jawab nasi ngacong semua orang apa, pun nemu kan itu pak, nemu desi pun paknya orang retin paknya glowing pak, bodinya seperti kita sepanyol ada tapuk pipan pak mureng lembuk mak kor ocak ya kebe syuduh pipan, bener cong, yang bini mapan mungkin ngering ajunan. Mereka memang kenten jawab nafas. Pun beda pak ya. Pun nemu TikTok. TikTok betok. Gendis udah. Pun nemu TikTok dan nemu iki wah macam aplikasi-aplikasi perjodohan kan bodoh. Perjodohan langsung nemu jodoh di sini silakan download sih. Anu. Cuma ada heroin HP kepi makin ni, mungkin racun. HP ini sebetulnya racun, tak yakin kebenaran racun. Coba lah kan agen ini, kan niru HP mungkin.
Katanya akibi ring sepona. Cong, dari masuk sekolahan kele, lancar. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Dari kata apa kagak nyaman deh. Tanya Pak Tepak kamu nanya. Siapa sih Tero? HP. Artis-artis bro. Bada pada yang anyar. Aku jok cubut masuk ke ate, masuk ngocak. Bercanda. Kita sempat ke sandal ini. Bahwa misalnya ada Muhammad. Mungkin arahkan. Nak kanak ini nyak nikah. Mungi beri HP. YouTube, pecah YouTube dewasa. YouTube kids kan ada, YouTube anak kecil bro. Khusus anak kecil YouTube pergi pak. Mungi beri dewasa, ya rosak pak. Cik SM video makinnya YouTube, FB. Rata-rata bentar-bentar kotor kepi pak. Kau pasal aku, konten-konten bro. Rata-rata bentar porno. Pas anak-anak ini nyanyi, bengabes, ya rosak. Setting gede, setting YouTube kok obe, YouTube anak kecil. Masa anak seperti ini sudah dapat tontonan-tontonan porno. Ya rosak gede, ke depannya rosak. Yang terbesar amat tapi Allah Ta'ala nih. Cuman jen rosak, ayo kita perlu waspada. Perlu tirakat, duai, ibu-ibu, jelas males angkat tanahnya. Karena dua nembian mustajab. Jika lupa ya nak potong dua lagi. Karena doa seorang ibu, sekenas doa Nabi Khidir. Siapa sih ada bu? Habib Soleh Tanggun. Habib Soleh Tanggun ada bu? Dua na ibu ruah, pada dua Nabi Khidir. Ya, selevel, selevel. Nabi Khidir mau dua langsung mustajab. Ibu, kalau doa langsung ngetere? Ngeterema bi Allah. Nikah keunggulan seorang wanita. Meskipun wanita itu kadang cerimpi. Meskipun pak bapak pun sering meketek pada odik songot nang malang kita pun binin tak kok suruh mulai mas, mulai unggun tak cipik cimpi ni kan gih tak ambian pun kadang dulu pak ambian terlalu kecap, ni kan terlalu jus ni kan, dari saking nganun apa punya keunggulan ini punya keunggulan, apa unggulan saya ni bini sebab jilbab, apa dua nah untuk anak foto nah mustajab pada Nabi Khidir bu tolong dimanfaatkan doa ki anak foto abdina ya Allah petong doronan sampai kiamat mungkin ngerti orang segera tuga ajunan mumpung molotan nih kak berdemana amaran dari setong ulama mumpung molotan cek langsung mulai neng neng sekejap terlalu merawih ibu-ibu angkat tanahnya dalam mati nyon pas Allah ya Allah anak foto ya Allah barokan kanjeng Nabi ya Allah seperti orang-orang ahlul Quran pokok dua mau apa boy sebagus-bagus ki roh mustajabnya jadi sebelum acara selesai mari acara selesai cek langsung menceng neng neng sekecek angkatan mari kita mulai apa apa Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad kalau menter monotan malam makin punya manfaat punya barokah ki nikah biasa mari dua nih lagi. Tong-tong nikah mari apa dua ni? Okey mari dua pun. Saya nggak STT berita talam pun lagi. Kalau tempat kerja ada goreng, dia terlalu wano ni. Ayo Pak Eber, repuk-repuk Pak Eber. Karena dia pun kehulil, Asad, Samsul Arifin. Membertong kentong pas pada saya tak patah kenceng saya norok anu. Berarti orang Eber ke barokan kencing Nabi. Berarti. Orang Eber ke barokan kencing Nabi. Si norok pun. Mana oleh barokan kanjeng Nabi kepi si hadin. Bapak Masyadi ada Muhammad. Muka-muka masih mendapat menteri manfaat lagi. Tuhan barokah. Hadanallah wa iyakum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وأن تحبب إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد وأن نرزقنا بمتابعة سيدنا محمد وأن نرفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد وأن نجمع بيننا سيدنا محمد الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام واليقظة والمنام واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Sakak dintoh acara demi acara ampun kita rasa bersama moga-moga dari awal dan akhir kata rumah Allah Subhanahu wa taala kita semua senantiasa oleh sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari batin kona barbinan yang sabar Allahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara mulut ini si Al-Quran, acara mulut ini si Al-Qur'an, si sunat
Kamulutan isi Al-Quran, kamulutan isi pengajian, kamulutan isi solawatan, kamulutan isi sampuan.